Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana menyambut malam tahun baru di sini sudah mulai ramai. Bisa dilihat pengunjung sudah mulai berdatangan. Kita sekarang berada di kokas ya. Ya, kita sudah ada di lantai atas kembali. Ini sangat ramai ya, masih ramai ya, mulai berdatangan. Bisa lihat. Itu ya, ada yang seru-seruan. Coba action, action ya, boleh. Ya, sudah mulai ramai ya, mulai. Teman-teman nih lihat si kecil ya, lucu sekali tidur ya. Iya, makasih. Ini teman-teman ya, tempat permainan sudah mulai ramai juga. Sudah ramai juga ya. Ya, ini Uni sama saudara ya. Ya teman-teman, sekarang kita akan beralih ke tempat lain lagi. Ya teman-teman, sekarang kita lagi di Alam Sutera ya. Nanti kita masuk. Teman-teman, kali ini Uni nggak masak ya, jadi Uni makan aja. Ini soto Padang. Jadi soto Padang ini ada perkedelnya. Jadi teman-teman bisa komentar, Uni bisa buat soto Padang seperti ini dengan ada perkedelnya. Ini teman-teman ya. Ini kita lagi bakar, mungkin kita tunggu sebentar lagi. Tadi ada labu.
kolesterol ya teman-teman. Kita kasih saus ini, saus ini. Begini nih. Mantap. Lupa kalian saus. Bahasa Bengkulu, kalau dari Bengkulu bilangnya perenggi ya. Jadi kalau di sini labu kuning, kalau kita dari Bengkulu bilangnya perenggi. Enak. Apa ini sambal yang mana? Sambal yang mana? Ini tuh ini sambal enak. Ini kayak sambal somai enak juga. Ini kuahnya ini pakai kuah tom yam ya teman-teman ya. Teman-teman ini sushi ya. Jujur ini belum masuk di lidah uni. Tapi demi hari ini konten ini akan coba. Selama ini tidak pernah mau makannya karena tidak bisa. Tapi kali ini akan coba. Sausnya apa ya? Bagi sausnya? Bagi ya. Jadi ini unik tantang yang kulitnya ini ya. Ini rumput laut ini belum bisa, tapi ini tantang dan demi teman-teman. Kita coba makan.
luarnya ya. Hah? Apa namanya? Ikan gitu, nggak tahu. Ya ikan, tapi nggak tahu namanya. Teman-teman bisa tulis komentar ya namanya apa. Ada kol ungu, ada selada, ada tomat, ada timun. Nah,
Kue bunda deh. Enggak ada, coklatnya doang ada. Nah, ini masih lanjut kok, Kak. Ini lagi tahun baru ya teman-teman. Jadi kita kosos makan dulu. Ini salah nih.
nanti yang ada putih-putihnya tuh yang awal. Enggak masang terlalu over. Kalau masak terlalu over ini keras. Masaknya sebentar aja. Itu apa tuh roti? Bakar roti. Mau makan susu yang satu. Enak. Aduh, nggak tahu enaknya lah. Pokoknya cukup lah, sudah itu lagi. Cukup sekali demi pemirsa ya. Cukup sekali makan susu. Makannya itu renyah, tapi kalau tadi ini rasakan dagingnya keras, jadi kurang. Kuahnya enak sih, tapi kalau untuk dagingnya kurang rekomendasi. Cuma kalau lain sih enak. Es krim ini juga enak banget nih. Bakso itu smoothie, dia halus kan?
Jangan. Nah, ini cari cara buatnya. Ya teman-teman, semuanya sudah habis. Kedilnya sudah habis. Jadi terima kasih sudah menonton video ini. Sebelum juga selamat tahun baru. Semoga di tahun 2023 kita lebih lagi daripada 2022. Terima kasih sudah menonton video ini. Kritik dan sarannya silakan komen, semuanya ditunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.